Salam semua sayang-sayangnya Bude. Hari ini Bude memasak ikan kuah asam. Jadi bumbu-bumbunya ini cabai merah, cabai hijau rawit ya. Nanti kalian campak gitu aja, nggak usah dipotong-potong. Nanti kalau mau di mau pedas, kalian boleh gigit ini cabainya. Bumbu-bumbunya ini 2 siung bawang putih, udah iris-iris. 1 labu bawang besar ya. Kalau kalian nggak ada bawang besar nih, 5 biji bawang besar kalian potong. Potong 2 gitu ya, potong besar-besar gitu ya. Kalau kalian nggak mau, potong tipis-tipis juga boleh. Terus ini 1 tomat, Bude udah potong-potong tadi, potong 4. Dengan ini bahan utamanya adalah ini Bude 2 potong atau 2 keping ikan tenggiri udah Bude goreng, udah kasih kunyit, garam dengan ketumbar. Ini 2 potong aja, kalian goreng kering ya, atau setengah masak juga boleh, tapi Bude suka agak masak jadinya nanti mateng gitu ya. Terus kunyit sedikit, serbuk kunyit. Nah, karena Bude nggak ada yang kunyit yang hidup, jadi Bude pakai kunyit ini, serbuk sama asam jawa. Asamnya tuh secukupnya. Terus gula dengan garam juga secukupnya. Itu aja bahannya, mudah kan? Oke, kita masak deh sama-sama ya. Seperti biasa, kita panaskan minyak. Tadi Bude udah lupa ya. Kalau kalian ada jahe, kalian bisa masukkan jahe. Karena Bude halia ya, halia jahe itu halia. Karena Bude nggak ada halia, nggak ada jahe, jadi Bude skip aja. Ini minyaknya udah panas. Bude mau tumis biar layu sedikit. Usah pusing-pusing, kalian bisa coba ini di rumah. Ini gampang banget caranya. Udah layu seperti ini, udah harum. Kalian bisa tambahkan air secukupnya. Airnya sedikit aja ya, boleh ya, secukupnya aja. Ini karena ikannya 2, jadi kuahnya Bude bikin yang nggak terlalu banyak, cemek-cemek. Kalau bahasa Jawanya cemek-cemek aja. Oke, ini kasih ini ya sampai mendidih, terus kasih bahan-bahannya yang lain lah. Ini udah mendidih, kita masukkan kunyit serbuk sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus asamnya, karena Bude udah kehabisan asam, asamnya ngam-ngam cukup-cukup, Bude masukkan. Ini kalau kurang air, kalian bisa tambahkan air ya. Ini Bude tambahkan air sedikit. Sayang ini ya. Tambahkan air sedikit. Terus
harus kasih gula, kasih garam. Kasih garam sedikit. Kalian rasa ya. Terus kasih gula. Jangan terlalu manis. Oke. Airnya enggak usah banyak. Ini. Kalau udah mendidih, kalian masukkan ikan. Biarkan dia kembang sedikit. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Biarkan kembangnya. Kita lihat, nah, udah rasanya udah cemek-cemek gini, udah kembang, cemek-cemek apa tuh ya? Ya nggak terlalu banyak air gitu ya. Cukup nanti makan kuahnya sedikit aja. Kalau kalian ada tauco, kalian boleh guna. Lagi enak, nggak usah pakai garam ya kalau pakai tauco ya. Jadi ikan tauco namanya. Ini karena Bunda nggak pakai tauco, pakai air asam. Jadi namanya ikan kuah asam. Dah udah kembang, rasanya kembang. Masukkan tomat dan cilinya ya. Oke, dah siap. Mudah kan? Kalian coba di rumah ya. Ini enak banget ini. Oke. Ikan kuah asamnya Bude sudah siap. Selamat mencoba. Salam manis dari Singapura. Dan jangan lupa channelnya Bude di subscribe ya, agar Bude semangat lagi untuk membuat video-videonya yang lain. Akhirnya, Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya.